Pemirsa, Anda menyaksikan News Update. BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah bertambah menjadi 1.944 jiwa. Hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Saat ini yang terdata jumlah korban meninggal dunia adalah 1.944 orang. 1.944 orang sudah dimakamkan massal sebanyak 885 orang, sisanya dimakamkan atau diambil oleh keluarga. Ini jumlah ini sangat dinamis ya, karena kegiatan evakuasi masih terus dilakukan.